juga kepengen ngebahas sih kenapa kita pakai kata gokil. Gokil itu kan acara, artinya bisa macam-macam ya. Kalau di film ini tuh sebenarnya kita pakai gokil tuh dalam arti kata sesuatu yang kayak nggak biasa biasanya. Jadi kayak sesuatu yang mungkin melakuin hal-hal dan kegiatan-kegiatan yang nggak pernah dilakuin sebelumnya. Jadi guru-guru gokil tuh guru-guru yang kayak gimana sih? Mungkin guru-guru yang melakukan kegiatan-kegiatan baru gitu loh, cara-cara baru dalam mengajar atau bahkan ya bener-bener nggak ada, bukan kayak guru-guru biasa gitu loh. Jadi bener-bener guru-guru yang lain daripada yang lain. Tapi yang kita sebut guru di sini juga nggak cuma guru yang ada di sekolah, kadang-kadang murid aja atau temen aja atau adik aja bisa jadi kayak guru kita gitu, bahkan hidup aja bisa jadi guru. Nah, guru yang gokil banget bahkan hidup itu gitu loh. Karena kadang-kadang kalau kita belajar dalam hidup tuh kita tuh kayak ketampar sama pengalaman, kayak kena batunya dulu baru belajar gitu loh. Tapi giliran ngajarin sih ngajarin banget, sampai gokil banget deh kita rasanya gitu loh, diajarin sama guru yang namanya kehidupan. Jadi gokil in a positive way gitu loh. Ya. Karena kan ya guru kan manusia juga kan, maksudnya guru kan bisa seru juga, guru mungkin bisa jatuh cinta, guru. Jadi ini sisi yang maksudnya ya sisi lain bukannya benar-benar yang itu ya, tapi maksudnya ini guru sebagai manusia itu juga merasakan apa-apa yang kita juga rasakan gitu. Guru kan title pekerjaan gitu, tapi luar itu guru tuh juga manusia biasa. Iya, film ini yang ngasih tahu versi itu. Saya tuh pernah ranking paling tinggi seumur hidup tuh cuma ranking 2. Ranking 2 itu udah paling prestasi paling hebat deh di sekolah. Saya bisa nyampe ranking 2 itu karena pas kelas 4 SD gurunya tuh bener-bener percaya banget sama kita anak-anak satu kelas ya, nggak cuma sama saya doang, tapi sama satu kelas tuh dia bisa bikin anak-anak yang paling biasanya nilainya jelek aja bisa jadi bagus nilainya, karena dia tuh kayak bisa percaya sama kita, bapak percaya kamu tuh sebenarnya lebih pintar daripada yang kamu pikir gitu loh. Jadi kayak bener-bener memotivasi kita untuk nyoba beneran gitu ya, jangan-jangan emang bener lagi Pak Teo bilang kita bisa, nggak tahu aja bener nilai-nilai ulangan kita tuh jadi membaik satu kelas ya gitu loh. Sampai aku aja yang biasanya cuma 10 besar apa itu bisa jadi ranking 2, dan itu membuat gue percaya bahwa kadang-kadang guru tuh bisa bikin prestasi anak tuh berubah banget gitu, tergantung gurunya kadang-kadang. Banyak saya cerita guru ya, mungkin salah satunya yang saya ceritain juga ada udah almarhumnya ibu Purba, itu guru agama, tapi itu maksudnya dia bukan cuma ngajar di sekolah, tapi dia berusaha mendekatkan misalnya kita ada, misalnya gini deh, saya kurusan aja waktu itu ditanya, Gani kamu kenapa gitu, padahal kan kurus gak ada urusannya sama guru kan, guru kan mata pelajaran, ditanya kamu sehat gak, lagi punya penyakit gak, ada masalah gak di rumah, apakah gua depresi apa enggak, ada stres apa enggak. Terus kalau misalnya kita sakit lebih dari 2-3 hari pasti dikunjungin ke rumah segala macam gitu. Jadi itulah salutnya sama guru-guru yang nganggep anak-anak murid ini bukan cuman dititipin di sekolah, pokoknya gue ngajar selesai gitu, dia terima gaji gak cuman gitu, tapi dia memang bertanggung jawab menjadi orang tua lagi buat kita gitu. Kaget sih ternyata pas lagi kita mau bikin film ini ternyata pergantian kabinet dan kebetulan pemilihan khusus menterinya Dikbud juga langsung wow, revolusioner banget ya, maksudnya muda banget gitu loh, bekas foundernya startup unicorn di Indonesia, maksud saya cukup revolusioner lah. Yang pasti kayaknya visi-visinya Mas Menteri juga kayaknya beda dan lain daripada yang lain, daripada menteri-menteri Dikbud sebelumnya. Kita cuma berharap semoga apa yang kita suarakan lewat film ini bisa sejalan sama apa yang lagi di kampanyekan sama Dikbud sendiri terhadap dalam memotivasi guru-guru yang ada di Indonesia. Intinya sih kita kan bikin film ini buat mengapresiasi kinerjanya guru-guru selama ini dan juga mungkin menyemangati, memberikan motivasi, rasa terima kasih juga. Mudah-mudahan itu bisa sejalan sama apapun program yang lagi dijalankan sama mereka. Jadi kayak makin menyemangati aja supaya guru-guru juga semakin semangat lah dalam menjalankan pekerjaan. Setuju. Ya, makanya kayak tadi gue bilang, guru kan nggak selalu yang tua gitu. Makanya kaget juga sih Pak Jokowi juga milih Mas Menteri, dan memang dia selain emang dia pinter ya, terobosan-terobosannya itu yang kita perlu gitu. Jadi karena kayaknya gue kalau denger pidatonya Mas Menteri tuh, dia tuh salah satunya yang dia bilang tuh guru yang berkesan buat dia sendiri pada saat dia pas masih kecil masih sekolah, dia tuh kayak terkesan banget sama guru yang bener-bener kayak orang tua. Ya bener banget yang lo bilang. Kadang-kadang memang guru-guru yang paling berkesan sama kita tuh yang udah kayak sayang sama kita kayak orang tua tambahan ya. Gak cuma ngajar, selesai pulang, gak peduli gitu. Tapi ya guru-guru yang menyentuh itu ya setuju. Aku mungkin kalau secara full time mungkin akan terlalu susah ya. Tapi kalau misalnya buat ngajar lepasan,
jadi dosen, aku sih terus terang terinspirasi sih, karena kadang-kadang aku juga belajar banyak banget dari Mbak Najila Shihab, salah satu narasumber kita, bahwa ternyata menurut dia, dia tuh ngajarin kita bahwa kita semua tuh guru, tapi juga kita semua tuh murid gitu loh, kita semua sama-sama masih belajar, dan sebenarnya kita semua tuh bisa juga jadi guru buat teman-teman kita sendiri gitu. Jadi ilmu tuh emang konsepnya tuh sharing gitu loh. Kalau kita sharing, sebenarnya secara nggak langsung kan kita jadi guru gitu loh, dalam konteks yang lebih sharing sih gitu. Ya, gurunya nggak harus guru di depan kelas gitu, jadi bisa di mana aja gitu. Jadi kayak, ya kayak misalnya kemarin, misalnya saya motoran, terus mengunjungi sekolah-sekolah, ngajar anak-anak kayak gitu, itu bisa. Jadi nggak harus selalu yang full time Senin sampai Sabtu di depan kelas gitu. Jadi guru bisa di mana aja, dan nggak harus selalu tentang mata pelajaran, ilmu yang misalnya saya punya, misalnya tentang acting, tentang MCing atau apa gitu, itu bisa di-share juga gitu.